Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di channel podcast Horror Reborn. Sekolah mengadakan kegiatan perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Pak Nandar sedari pagi sudah sibuk warawiri menyiapkan kendaraan yang akan digunakan murid. Ia mengingatkan kepada semua guru dan murid agar menjaga kesopanan dan kebersihan selama di sana. Perjalanan diisi dengan senda gurau, juga nyanyian para murid. Bu Mirna yang ditugaskan menjadi penanggung jawab di angkot 1, sigap menangani anak muridnya yang mabuk kendaraan. Bu Mirna tahu tidak kalau tempat perkemahan yang kita kunjungi itu angker? Tanya Bu Beta saat Bu Mirna selesai mengurus anak muridnya. Bu Beta juga menjadi penanggung jawab di angkot 1 bersama Bu Mirna. Iya, saya dengar juga begitu, balas Bu Mirna. Bu Beta berdecap kesal sambil terus mengusap tangannya. Padahal belum sampai tujuan, tapi Bu Beta sudah merinding bila mendengar desas-desus tentang perkemahan Cikaraka. Saya kadang tidak habis pikir kenapa sekolah mengadakan acara di tempat angker seperti itu, ujar Bu Beta bersungut-sungut. Bu Mirna tidak ambil pusing. Bu Beta memang sudah terkenal dengan sifatnya yang suka bergosip dan menghasut orang lain. Saya tidak tahu, Bu. Ini kan sudah kesepakatan guru dan murid, balas Bu Mirna. Sejak awal, para guru sudah menanyakan berulang kali pada murid, apakah yakin tidak mau mengganti tempat kemah, dan jawabannya selalu iya. Begitu sampai di tempat kemah, para murid semangat keluar dari angkot. Bu Mirna meregangkan tubuhnya. Perjalanan yang menghabiskan waktu 3 jam cukup membuat lelah dan juga kebas akibat terlalu lama duduk. Pak Nandar mengarahkan semua murid untuk berbaris, lalu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian buat tenda dulu, habis itu boleh istirahat, kata Pak Nandar memberi imbauan. Beberapa murid hilang fokus melihat banyaknya kuburan di bagian utara. Terdengar juga seruan ketakutan dari murid-murid perempuan. Pak Nandar menenangkan anak muridnya bahwa semua akan baik-baik saja. Ada guru dan penjaga di perkemahan. Lagi pula, banyak sekolah lain yang berkemah di Cikaraka. Pak Nandar menggelengkan kepala. Anak muridnya tidak bisa tenang, ada saja tingkahnya. Beliau berdecap melihat murid laki-laki berlarian ke arah pemakaman umum. "Hei, kalian jangan ke sana!" Pak Nandar melotot. Anak muridnya melangkahi dan menginjak beberapa kuburan. Pak Nandar menarik kedua tangan anak muridnya, segera pergi menjauh dari area pemakaman. Kalian ini sudah SMA, bukan anak kecil lagi. Jaga kesopanan selama di sini. Tidak boleh sembarangan berucap dan jangan pergi ke area kuburan. Apalagi tadi kalian menginjak serta melangkahi kuburan. Itu tidak sopan. Mengerti tidak? Sergah Pak Nandar. Kedua murid laki-laki itu menunduk ketakutan. Iya pak, mengerti, ujar keduanya serempak. Pak Nandar menghela nafas, menyuruh mereka kembali ke tempat semua murid berkumpul. Bu Mirna datang mengelus pundak suaminya itu. Pak Nandar dan Bu Mirna adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai guru honorer di SMA swasta. Keduanya bertemu 1 tahun lalu dan memutuskan menikah 2 bulan lalu. Hari sudah menjelang malam, murid-murid mulai menyiapkan makanan. Di acara kemah ini, para murid harus menyiapkan dan memasak makanan sendiri. Suara pecahan barang yang disusul teriakan seseorang membuat beberapa guru kaget dan tergesa menghampiri asal suara. "Kamu kenapa, Nadine?" tanya Bu Mirna. Nadine terlihat sangat ketakutan. Matanya tidak bisa diam melihat sekeliling. "Saya mendengar orang menangis, Bu," ucap Nadine sedikit gagap. Bahkan tangannya sudah basah berkeringat. Nadine memiliki kepekaan terhadap keberadaan makhluk astral. Terkadang, jika ia sedang sial atau sakit, Nadine bisa melihat makhluk gaib yang menampakkan dirinya. Tidak semua makhluk gaib bisa dilihat. Hanya makhluk gaib yang sengaja menampakkan diri di hadapan Nadine. Bu Mirna mengusap bahu Nadine. "Mungkin itu dari tenda sekolah sebelah. Kamu jangan takut. Di sini banyak orang. Ayo, lanjutkan memasaknya," kata Bu Mirna mencoba menenangkan. Setelah itu,
Bu Mirna pergi dengan Bu Beta yang terus menempelnya. Benar kan apa yang saya bilang? Dari awal saya sudah menolak kemah di sini. Suami Bu Mirna saja tidak mendengarkan saya. Sindir Bu Beta di akhir kalimat. Keesokan harinya, di hari kedua kemah ini, akan dilaksanakan mencari jejak. Para murid sudah bersiap dengan kelompoknya, sedangkan para guru berpencar ke pos-pos yang sudah disediakan. Bu Mirna yang kebetulan sedang memantau jalannya kegiatan, melihat kericuan tepat di pos 3 dan ia langsung mendekat. Kamu kenapa lagi, Nadine? Tanya Bu Mirna pada Nadine yang sedang jongkok seperti menahan sesuatu. Nadine mendongak dengan air mata bercucuran. Saya mau buang air kecil, tapi tidak ada yang mau antar. Ujarnya disela isak tangis. Bu Mirna melirik anak muridnya yang lain sambil berkata, kenapa tidak ada yang mau mengantar? Kita takut, Bu. Dari sini ke toilet harus lewat kuburan dulu. Jelas salah satu murid. Ya sudah, ayo Nadine, Ibu antar. Nadine mengangguk, mengikuti Bu Mirna. Bu Mirna menunggu di depan toilet. Di dalam toilet, Nadine merasakan hawa-hawa aneh. Ia merasa ada seseorang yang meniup telinganya. Nadine menoleh ke kanan, dan tatapannya bertemu dengan seorang perempuan berwajah datar. Nadine membuka pintu secara kasar, mengatur nafasnya, dan saat menyadari kehadiran Bu Mirna, ia tersenyum lega. Terima kasih sudah mengantar saya, Bu Mirna. Ucapnya berusaha setenang mungkin. Tidak banyak yang tahu kalau Nadine memiliki kepekaan terhadap makhluk astral. Hanya keluarga yang tahu. Dan itu sengaja ditutupi karena takut teman-teman Nadine menjauhinya. Makhluk di toilet tadi sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dan kuku tangannya sangat panjang. Nadine menyentuh dahinya, tapi tidak terasa panas. Ia kira dirinya sedang sakit hingga bisa melihat makhluk itu. Tidak sakit, mungkin sedang sial saja. Atau makhluk itu memang sengaja menampakkan diri untuk menakuti. Gumam Nadine. Ia mengangkat bahu tak acuh, kembali berjalan mengikuti Bu Mirna. Nadine menghentikan langkahnya, memerhatikan kuburan yang begitu banyak. Sekelebat, ia membaca nama-nama di sana. Ternyata bukan hanya kuburan Islam, ada juga kuburan Kristen. Nadine terdiam, memandang kuburan di paling ujung. Ada balon-balon, bunga mawar, juga kue yang menggiurkan. Tanpa disadari, langkahnya membawa ke kuburan itu. Bu Mirna menoleh ke sebelah kiri. Nadine sudah tidak ada di sampingnya. Bola mata Bu Mirna membelalak tatkala melihat Nadine mengambil balon dari kuburan. Apa yang kamu lakukan? Taruh balon itu lagi, Nadine. Peringat Bu Mirna. Nadine menggelengkan kepala, seraya memandang balon kuning cerah yang ada di genggamannya. Balon ini tidak ada yang punya kok, Bu. Jadi, saya boleh mengambilnya. Balas Nadine. Ia menunduk sopan pada Bu Mirna, lalu berjalan dengan gembira meninggalkan Bu Mirna yang masih menatapnya di kuburan itu. Nadine memamerkan balon yang didapat pada teman-temannya. Dalam hitungan detik, balon itu meletus diiringi tawa Nadine dan teman-temannya. Kegiatan mencari jejak berjalan lancar. Semua orang sedang beristirahat. Tiba-tiba saja, Nadine menjerit ketakutan. Ia menunjuk balon yang ada di depan tendanya. Balon itu... katanya terbata-bata. Nadine menangis histeris dan beberapa kali menjerit menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti. Panandar datang menyuruh mereka menjauh. Panandar membaca doa-doa dan meniupkannya tepat di ubun-ubun Nadine. Saat Nadine sadar, ia kembali menjerit menunjuk balon cerah itu. Panandar mengambilnya dan kemudian dibakar. Nadine sudah lebih tenang. Ia disuruh istirahat ditemani temannya. Sore hari, Nadine keluar tenda. Ia ingin ke toilet. Karena tidak ada Bu Mirna, Nadine meminta tolong pada Bu Beta untuk diantarkan. Kenapa harus di toilet dekat kuburan? Tanya Bu Beta ngeri. Bulu kuduknya berdiri saat berjalan di tengah-tengah pemakaman yang memisahkan antara pemakaman untuk orang Islam dan Kristen. Nadine menggeleng. Bukannya ke toilet, Nadine justru pergi ke kuburan ujung yang balonnya sempat ia ambil. Bu Beta mencegah Nadine, namun Nadine terus saja berjalan. Karena takut,
Bu Beta memilih mengikuti Nadine ke kuburan itu. Nadine mengambil kue di atas kuburan yang bertuliskan Anci Baubo. Nadine mencolek kue itu, tidak lupa menawari Bu Beta. Bu Beta menolak dengan cepat. Melihat Nadine saja, ia sudah ngeri, apalagi ikut memakannya. Sebenarnya, saya bukan mau ke toilet. Saya kesini karena terbayang terus sama kue ini. Aku Nadine. Bu Beta melotot menarik Nadine untuk berdiri. Kamu tidak boleh makan sembarangan, Nadine, kata Bu Beta memperingati. Kue ini sayang kalau tidak dimakan, ucap Nadine. Mereka berdua baru pergi setelah Nadine puas makan kue. Bu Beta sudah mencak-mencak sedari tadi, mengajak Nadine kembali ke perkemahan. Hanya saja, Nadine keras kepala, ingin menghabiskan kue itu. Malam hari, saat semua orang berkumpul di depan api unggun, tenda di ujung bergerak seperti ada orang di dalamnya. Sekelebat, bayangan besar muncul, dan beberapa murid menjerit kesurupan. Panandar tergopoh-gopoh mendekat ke arah murid yang kesurupan. Beliau menyuruh anak muridnya yang lain menjauh dan terus mengingat nama Tuhan. Jangan melamun, selalu ingat nama Tuhan, perintah tegas Panandar. Panandar, selaku guru agama, langsung mulai merukyah, dibantu beberapa guru memegang murid yang mengamuk. Panandar kewalahan, sebab terlalu banyak yang kesurupan. Hari semakin malam, satu persatu dari mereka sadar, menyisakan Nadine. Nadine terus meraung, mencoba mencakar seseorang. Panandar yang menjadi sasaran utamanya. Kembalikan! Kembalikan! Jerit Nadine. Panandar meminta air mineral, lalu mengucapkan beberapa doa dan mencipratkan ke wajah Nadine. Tubuh Nadine melemah, badannya terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Guru-guru bernafas lega dan langsung membawa tubuh Nadine masuk ke tenda. Panandar berjaga, berkeliling sekitar tenda, ditemani guru laki-laki lainnya. Suara raungan dan orang menangis terdengar lagi. Teman setenda Nadine keluar menghampiri Panandar. Nadine kesurupan lagi, Pak, serunya panik. Panandar dan guru lainnya bergegas menghampiri tenda Nadine. Nadine mengamuk sambil menangis meraung-raung. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Panandar pada roh yang ada di dalam tubuh Nadine. Tidak tahu, katanya. Roh itu menatap Panandar dengan tatapan sendu. Tolong saya, katanya lirih. Sesaat kemudian, kembali menjerit, meraung-raung. Kembalikan, kembalikan, itu punya saya. Nadine akan tenang jika tubuhnya sudah lelah, lalu kesurupan lagi. Hal itu terjadi beberapa kali, membuat guru-guru berjaga sepanjang malam. Bahkan mereka yakin, murid yang lain pun tidak bisa tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali, mereka bersiap untuk pulang. Seharusnya, jika menuruti jadwal yang telah ditentukan, mereka pulang minggu sore. Nahas, banyak kejadian yang tidak terduga membuat mereka pulang di minggu pagi. Bu Mirna memasak makan malam sambil memikirkan kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Setelah pulang dari perkemahan, banyak hal-hal mistis yang terjadi di sekolah. Bu Mirna menoleh ketika mendengar suara langkah kaki. Ia melihat suaminya sudah rapi. Celana pendek yang dipakainya sudah berganti dengan celana panjang. "Aa mau kemana?" tanya Bu Mirna. Di rumah, ia lebih nyaman memanggil suaminya Aa, walau kadang lupa dengan memanggilnya Bapak, karena terbiasa di sekolah memanggilnya seperti itu. Panandar mencium puncak kepala istrinya singkat, lalu berkata, "Aa mau ke rumah Nadine? Tadi orang tuanya telpon, kalau Nadine kesurupan lagi." "Baik-baik di rumah ya, Neng. Kunci pintunya. Aa mungkin pulang sedikit malam." Panandar mengendarai sepeda motornya. Rumah Nadine lumayan jauh, ada di perbatasan kampung. Sesampainya di rumah Nadine, Panandar langsung dipersilahkan masuk. Warga yang ingin tahu segera menyingkir ketika Panandar mendekat ke arah Nadine. "Tempat kamu bukan di sini. Dan kenapa kamu ikut dengan tubuh gadis ini?" Panandar bertanya di sela-sela doanya. Nadine tidak menjawab, melainkan terus menangis, meraung-raung, dan menjerit. "Kembalikan!" "Apa yang diambil Nadine?" tanya Panandar. Nadine terisak semakin lirih hingga tidak sadarkan diri. Orang tuanya terkejut melihat Nadine terkapar tidak berdaya. "Jangan khawatir, Nadine cuma tidur," tukas Panandar. "Saya khawatir, Panandar,"
Kondisi Nadine belum juga membaik. Nadine memang terkadang bisa melihat hal-hal gaib. Ia juga sering kesurupan. Akan tetapi tidak sesering beberapa hari belakangan ini. Jelas bapaknya Nadine. Beliau ikut menangis melihat istrinya memeluk Nadine, mencoba membangunkannya. Dibawa ke ahlinya saja, Pak. Saran Pak Nandar. Saya tidak punya uang. Memang Pak Nandar tidak bisa menyembuhkan anak saya? Tanya bapaknya Nadine. Pak Nandar menghela napas pelan. Nadine butuh orang ahli. Saya sudah mencobanya, tapi Nadine belum juga ada perubahan. Katanya memberi pengertian. Bapaknya Nadine menunduk. Dari raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang kalut. Biar nanti saya bicarakan pada kepala sekolah. Karena Nadine begini saat acara perkemahan itu. Kata Pak Nandar lagi. Pak Nandar baru bisa pulang pukul 10 malam. Ia membuka pintu menggunakan kunci cadangan yang dibawa. Pak Nandar tersenyum melihat istrinya yang tertidur di sofa. Tidur Bu Mirna terusik, merasa ada seseorang yang sedang mengawasi. Saat membuka mata, Bu Mirna menemukan suaminya sedang tersenyum. "Sudah lama pulang?" tanya Bu Mirna. "Tidak, baru saja kok." "Neng kenapa tidur di sini?" kata Pak Nandar balik bertanya. Bu Mirna menguap dengan sebelah tangan menutup mulut. "Ha, tidak tenang kalau AA belum pulang. Ayo makan, pasti AA lapar. Tadi belum sempat makan." Bu Mirna berdiri, diikuti Pak Nandar. Pak Nandar duduk menunggu Bu Mirna menghangatkan makanan. "Kenapa, Neng?" tanya Pak Nandar aneh. Bu Mirna terlihat tidak fokus. Sesekali istrinya menengok ke kanan kiri, belakang, lalu mengusap tengkuknya. "Tidak tahu, Neng hanya merasa ada yang mengawasi kita. Hawa di rumah juga terasa lebih dingin setelah AA pulang dari rumah Nadine," kata Bu Mirna mengungkapkan kegundahannya. Malam yang sunyi, angin bergemerisik menyentuh kulit membuat Bu Mirna merinding. Setelah semua dihangatkan, Bu Mirna membawa ke meja makan, mengambil beberapa lauk juga nasi untuk disajikan ke piring suaminya. "Kamu lupa matikan air ya, Neng?" tanya Pak Nandar setelah mengunyah dan menelan makanan yang ada dalam mulut. Ia menatap Bu Mirna yang masih menatap sekeliling. "Eh, tadi teh AA bilang apa?" tanya Bu Mirna seraya mengusap kedua tangannya. "Neng lupa matikan air," kata Pak Nandar mengulang pertanyaan. "Selesai masak, air langsung Neng matikan. Memangnya kenapa, A?" Pak Nandar bangkit dari kursinya. Ia tidak banyak berkata, diikuti Bu Mirna di belakangnya. Pak Nandar memerhatikan setiap sudut dapur. Istrinya benar, hawa di rumah terasa berbeda. Pak Nandar menunjuk keran air di dapur. "Lihat ini, sepertinya Neng lupa mematikannya." Bu Mirna mengangguk ragu. Saat keduanya akan duduk kembali di kursi meja makan, terdengar suara bantingan pintu di kamar mandi. Pak Nandar dan Bu Mirna bergegas mengecek, dan di sana tidak ada apapun. Bu Mirna mencoba berpikir positif. Mungkin itu cuma seekor kucing. Kali ini terdengar suara televisi menyala. Bu Mirna mendekat ke suaminya yang dibalas rangkulan Pak Nandar. "Ah!" jerit Bu Mirna ketakutan. Ia menangis. Ia merasa kalau ia dan suaminya sedang diteror. "Itu apa?" tanya Bu Mirna. Ia semakin merapatkan diri, bersembunyi di dalam pelukan suaminya. Di dapur, pecahan piring dan gelas berserakan di lantai. Bu Mirna melihat suaminya melafalkan doa-doa, kemudian meminta tolong Bu Mirna membantu membersihkan kekacauan yang terjadi. Hari ini, Bu Mirna ada kelas pagi, padahal ia masih ingin tidur. Semalaman, Bu Mirna dan Pak Nandar terjaga, karena ada saja yang mengganggu. Entah itu memainkan saklar lampu, suara jeritan, dan orang menangis. Bu Mirna semalaman menahan diri untuk kabur dari rumah. Untungnya ada Pak Nandar yang siap siaga ketika makhluk itu mengganggu. Bu Mirna mengajar di kelas 3 SMA. Saat di pertengahan pembelajaran, ia terkejut mendengar seorang perempuan menjerit. Ia membalikkan badan, menatap muridnya dengan tatapan bertanya. Mereka menggeleng dan segera menjauh. Nadine kesurupan lagi. Pihak sekolah sudah menyuruh Nadine istirahat untuk sementara waktu.
selagi Nadine masih belum benar-benar sembuh. Apalagi di sekolah seminggu ini ada saja hal-hal yang tidak wajar terjadi. Hampir setiap jam pelajaran ada saja murid yang kesurupan. Guru-guru datang, para murid yang ingin tahu mengikuti di belakang, mengintip di jendela, juga di sela-sela pintu. Nadine menangis. Tangisannya terdengar sangat sendu. Gadis ini telah mengambil balon dari kekasih saya. Nadine mengamuk lagi dan lagi. Beberapa guru terkena cakaran, juga tendangan Nadine. Gadis ini jahat. Dia mengambil balon dari kekasih saya. Kembalikan, kembalikan, jerit Nadine histeris. Nadine memandang semua orang dengan tatapan permusuhan. Nadine mencekik dirinya sendiri, membuat semua orang memekik ketakutan. Guru-guru berseru menyuruh Nadine melepaskan, tapi tidak didengarnya. Roh itu baru keluar saat sudah membuat tubuh Nadine lemah. Nadine tidur tidak berdaya. Wajahnya pucat pasi, bahkan seragamnya berantakan, dan beberapa helai rambut mencuat keluar dari hijab yang dikenakan. Semua guru berkumpul di kantor dengan Nadine yang terbaring pingsan di kursi. Rapat dadakan diadakan mengenai kejadian mistis di sekolah yang harus segera diselesaikan sebelum pihak orang tua siswa demo dan desas-desus di luar sana menyebar luas tentang sekolah. Kita butuh seorang ahli untuk mengatasi ini, kata Panandar angkat bicara. Seminggu ini mereka dibuat risau. Setiap harinya seperti tidak ada ketenangan di sekolah. Pak kepala sekolah mengangguk. Saya sudah mencari dan menghubungi Pak Darjo. Kemungkinan hari ini beliau datang ke sekolah. Pak Darjo adalah seorang kiai yang sangat terkenal di kota. Beliau terkenal bisa mengobati segala macam penyakit dan merukyah seseorang. Pak Darjo datang saat sore menjelang malam, ditemani Panandar dan Pak Kepala Sekolah. Mereka menelusuri setiap inci bangunan sekolah. Pak Darjo memejamkan mata, merasakan aura gaib. Ia berdecap, "Sebelumnya, sekolah ini memang banyak penunggunya," katanya sebagai kalimat pembuka. "Beberapa penunggu marah karena banyak makhluk lain yang berdatangan dibawa murid dari tempat lain. Saya merinding merasakan aura mistis yang sangat kuat seperti ini. Sebaiknya tempat ini segera dirukiah," lanjut Pak Darjo. "Saya harap Pak Darjo mau melakukannya," kata Pak Kepala Sekolah. "Tentu," jawab Pak Darjo seraya mengelus jenggot tebalnya yang sudah memutih. Kemudian ia mulai merukiah dan menaruh beberapa tulisan bahasa Arab seperti kaligrafi di beberapa tempat. Selesai di sekolah, mereka lantas menuju rumah Nadine atas permintaan Panandar. Kedatangan mereka disambut kerumunan warga yang menonton Nadine menjerit-jerit. Ketiganya dibiarkan masuk. Bapaknya Nadine menyerahkan Nadine pada Pak Darjo dengan harapan anaknya bisa segera sembuh. Pak Darjo berbicara bahasa asing. Mereka menduga Pak Darjo sedang bicara dengan roh itu. "Roh wanita Tionghoa itu marah. Gadis ini telah mengambil balon yang diberikan kekasihnya. Kita harus mengantarkannya malam ini juga ke tempatnya. Kalau tidak, roh wanita Tionghoa itu akan melekat dengan jiwa gadis ini." Orang tua Nadine menangis mendengar perkataan Pak Darjo. Pak Kepala Sekolah setuju dengan usulan Pak Darjo. Beliau langsung menyiapkan mobil dan membawa Nadine beserta orang tuanya untuk ikut. Setibanya di perkemahan Cikaraka, penjaga datang menghampiri, menanyakan maksud dan tujuan mereka datang. Mereka masuk diantar petugas. Pak Darjo berbicara sesuatu pada Nadine. Nadine berjalan sambil menutup mata ke arah kuburan si roh wanita Tionghoa itu. Pak Darjo mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dimengerti. Yang jelas, Pak Darjo meminta maaf untuk semua ulah yang dilakukan Nadine. Tubuh Nadine yang tidak sadarkan diri dibopong bapaknya ke mobil. Sebelum pergi, mereka sempat bercakap-cakap dengan penjaga perkemahan. Penjaga itu mengatakan, "Setahu saya, si wanita Tionghoa itu meninggal menabrakkan diri ke truk yang lewat. Wanita Tionghoa itu sedih karena hubungan dengan kekasihnya tidak mendapatkan restu dari pihak lelaki karena berbeda agama. Dan si lelaki dijodohkan dengan wanita lain. Karenanya wanita Tionghoa itu
memilih menabrakkan diri ke truk yang lewat. Begitu singkat ceritanya. Pantas roh wanita Tionghoa itu marah balonnya diambil Nadine, timpal Pak Darjo. Nadine dan keluarganya diantar pulang. Besok mereka disuruh datang ke sekolah mengikuti rukyah massal. Sesuai arahan dari Pak Darjo, semua murid akan dirukyah. Mereka dikumpulkan di dalam masjid beserta para guru sekalian. Belum juga rukyah dimulai, sudah ada beberapa murid yang kesurupan, membuat guru-guru dan pegawai rukyah kewalahan. Masjid dibagi dua bagian, sisi kanan untuk murid yang kesurupan dan sisi kiri untuk mereka yang baik-baik saja. Raungan, jeritan, tangisan, bahkan ada murid yang menggelosor di lantai. Suaranya mengeluarkan desisan yang mirip ular. Rupanya mereka banyak mengganggu penunggu di sana, kata Pak Darjo berdecap kesal. Ketika rukyah dimulai, tubuh Nadine bereaksi. Mukanya memerah sembari terus menunduk. Tangannya mengepal di sisi masing-masing. Sakit, lirih Nadine. Kepala yang semula menunduk, kini mendongak. Matanya memerah, melotot ke semua orang. Berhenti, jerit Nadine. Orang tua Nadine berusaha menghambat pergerakan Nadine. Nadine semakin marah. Ia mengamuk, mencakar tangan bapaknya. Ibunya yang takut melepaskan pergelangan tangan Nadine. Nadine menjerit sejadi-jadinya. Ia merangkak. Orang yang di dekatnya menghindar dari aksi Nadine yang ingin mencakar. Sakit, hentikan, ini semua sakit, teriak Nadine. Ia mencakar dirinya sendiri akibat tidak ada orang yang bisa ia lampiaskan kemarahannya. Nadine bangkit, menunjuk Pak Darjo dan meludah beberapa kali. Pegawai rukyah yang menjaga segera mengikat tubuhnya. Ini semua demi keselamatan semua orang. Nadine memberontak. Kuku tajamnya mencakar si pegawai itu. Lepaskan saya, jerit Nadine kesakitan. Kondisi semakin tidak kondusif. Para guru menyuruh pulang muridnya yang tidak bereaksi. Nadine terus saja menjerit minta dilepaskan. Nafasnya terengah-engah karena terlalu banyak berteriak. Ibunya Nadine memohon agar anaknya dilepaskan saja. Ia tidak tega melihat Nadine diikat tali seperti itu. Pak Darjo mendekat, mencipratkan air doa-doa. Nadine menjerit semakin keras. Tangannya yang diikat meronta keluar, ingin mencekik Pak Darjo. Kenapa kamu kembali? Tanya Pak Darjo. Ia mengembuskan nafas lelah, merukyah banyak orang, menguras emosi dan energi. Terlebih yang dirukyah macam Nadine seperti ini. Nadine menunjuk dirinya sendiri. Raungan itu berubah menjadi isak tangis yang lirih. Gadis ini telah mengambil balon saya. Ayo, kembalikan. Tidak ada nada tinggi. Yang terdengar hanya suara serak yang begitu sendu dari seorang perempuan. Gadis ini juga telah memakan kue saya, katanya lagi, membuat mereka yang ada di sana membelalak kaget. Pak Darjo mengacungkan kayu siwak ke depan wajah Nadine. Keluar kamu dari tubuh gadis ini. Keluar dari tubuh ini? Saya tidak mau. Gadis ini telah melekat dengan saya karena sudah memakan kue saya, kata Nadine kembali menjerit. Beberapa kali Nadine mengucapkan, kembalikan, kembalikan. Pak Darjo yakin roh wanita Tiongkok itu akan terus marah jika barang dan makanan yang dimakan Nadine tidak segera dikembalikan. Siapa nama kekasih kamu? Tanya Pak Darjo akhirnya. Mereka tidak bisa mengembalikan sesuatu yang hilang, tapi kekasih wanita Tiongkok itu mungkin bisa. Amir, jawab roh wanita Tiongkok itu. Kamu tahu atau ingat rumah kekasih kamu? Nadine mengangguk. Tahu, katanya lirih. Tolong tenang dan maafkan gadis ini. Saya akan mengantarkan kamu ke rumah lelaki yang kamu cintai. Setelah itu, tidak ada lagi pergerakan dari Nadine. Pak Darjo menyelesaikan rukyah dibantu pegawainya. Pak Darjo, Pak Nandar, dan orang tua Nadine pergi mengikuti petunjuk yang diberikan Nadine. Memerlukan setengah jam perjalanan hingga mereka sampai di depan gerbang rumah bercat putih.
Nadine memandang sendu rumah itu. Padarjo mengetuk pintu beberapa kali. Kemudian muncul sosok laki-laki yang mungkin sekitar umur 35 tahun. "Saya Amir," kata sosok laki-laki itu memperkenalkan diri. Padarjo menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Lelaki itu menangis. "Beberapa hari yang lalu, saya memang sengaja mendatangi kuburan Anci karena dia berulang tahun," jelas Amir. Tatapan sendu Amir dan Nadine bertemu membuat air mata Amir mengalir semakin deras. "Maafkan gadis ini. Saya akan membelikanmu kue dan balon yang baru. Kamu hidup tenanglah di alam sana." Nadine mengangguk mendengar perkataan Amir. "Saya tidak jadi menikah dengan wanita itu," kata Amir lagi. Nadine memandang sendu Amir, lalu menjawab, "Kamu bisa melanjutkan hidup dan mencari pendamping Amir. Saya tidak apa-apa. Kita sudah beda alam. Tidak mungkin kita bersatu." Mereka pergi ke perkemahan Cikaraka. Sebelum itu, Amir berhenti di toko kue, di toko bunga, dan membeli beberapa balon di toko mainan anak. Padarjo mengucapkan beberapa doa-doa dan mencipratkan air ke muka Nadine. Seketika, tubuh Nadine meluruh. Sigap bapaknya merengkuh tubuh Nadine. Amir mengusap nisan yang bertuliskan nama sang kekasih, Anci Baubo. "Tenanglah di sana," kata Amir mengucapkan salam perpisahan. Ia mengambil bunga yang telah layu, lalu menggantinya dengan yang baru, dan menyimpan kue serta balon di samping kuburan. Amir juga berdoa menurut keyakinannya. Ia berharap sang kekasih bisa tenang di alam sana. Nadine baru sadar ketika mereka sampai di rumah. Gadis itu menangis, menyesal sejadi-jadinya tidak menuruti semua larangan yang diucapkan guru-guru. Ia berjanji tidak akan makan dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya lagi. Roh dan jin juga selayaknya manusia. Mereka bisa marah tatkala ada orang yang mengganggu dan mengambil barang miliknya. Dan kemarahan makhluk gaib bisa lebih menakutkan dari manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere, Pegat Simpai, Paturai, Patepang Deui.